Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bosek Bapak Bambu Apus Asal. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini di depan teman-teman ada bahan bosek kelapa, kelapa gading oren ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman saya mau mengulas kembali untuk bahan bonsai kelapa yang bagus untuk dijadikan bonsai ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman saya mau mengulas untuk ciri-cirinya supaya teman-teman tidak salah pilih ya. Apalagi teman-teman yang suka membolang nih ya. Yang suka membolang jangan sampai sia-sia untuk membawa bahan bonsai kelapa yang kurang dijadikan bonsai kelapa ya teman-teman ya. Jadi di bahan bonsai kelapa juga teman ada ciri-ciri yang bagus dan juga yang cocok ya untuk dijadikan bonsai kelapa. Oke teman, saya akan mendekat di bahan bonsai kelapa ini supaya teman-teman lebih paham lagi ya teman ya. Nah, jadi bahan bonsai kelapa ini teman. Nah, di sini ada bahan bonsai kelapa yang baru berumur 3 bulan ya teman ya. Nah, di sini saya belum ada penyayatan ya, pasti saya akan melakukan penyayatan ya teman ya. Nah, di sini teman-teman saya akan memberikan keterangan atau memberikan info yang buat teman-teman khususnya untuk para pemula supaya tidak salah pilih untuk pembuatan bonsai kelapa ya teman ya. Nah, di sini teman-teman ciri pertama yaitu untuk bahan bonsai kelapa yang bagus untuk dijadikan bonsai. Nah, ini teman-teman dari sini teman-teman sudah lihat ya bahwa untuk lepahnya ini atau bonggolannya walaupun dia masih bahan teman ini sudah besar ya teman ya. Nah, di sini sudah kelihatan besar dan juga untuk daunnya pastinya daunnya subur ya teman ya. Nah, jadi buat teman-teman khususnya untuk pemula ya, jadi jangan sia-sia untuk membawa bahan bonsai kelapa dikala teman-teman sedang membolang ya. Jadi untuk bahan bonsai kelapa ini ada ciri-ciri yang bagus dan juga cocok untuk jadikan bonsai ya teman. Nah, jadi bahan bonsai kelapa ini teman-teman ini tidak sulit ya untuk membedakannya ya teman ya. Yang penting teman-teman lihat dari pelepahnya aja teman ya. Kalau pelepahnya dia besar-besar ya, tidak kurus, nah itu boleh teman-teman bawa ya. Artinya teman-teman yang sedang membolang atau suka membolang boleh teman-teman ambil bahan seperti ini ya teman ya. Karena bahan seperti ini cocok untuk jadikan bonsai kelapa ya teman. Oke teman, saya akan melakukan perawatan di bahan bonsai kelapa ini supaya menjadi bonsai kelapa yang indah untuk kedepannya dan juga enak dipandang matanya teman ya. Supaya rapi kelihatannya teman. Nah, ini belum disaya sama sekali teman ya. Jadi saya akan melakukan penyayatan teman ya supaya menjadi bonsai kelapa yang bagus dan juga indah ya teman ya. Oke teman, kita terus videonya. Baik teman, seperti biasa saya siapkan dulu pisau sayatnya. Jadi pisau sayatnya harus yang steril dan juga harus yang tajam ya teman ya. Nah, di sini saya memprogram dulu untuk penyayatan ya supaya daun atau pelepahnya ini cepat mekar ya teman ya. Nah, ini belum sama sekali terkena sentuhan ya teman ya, artinya belum ada perawatan ya teman ya. Di sini udah kelihatan, tapi walaupun tinggi seperti ini teman, nah, ini udah kelihatan ya bahwa bahan bonsai kelapa ini cocok ya teman ya dijadikan bonsai ya teman ya. Jadi seperti ini ya teman ya. Jadi untuk pembuatan bonsai kelapa ini tidak sulit ya. Yang penting teman-teman yang suka membolang harus perhatikan untuk pengambilan bibit bonsai kelapa ya. Yang suka membolang ya, jangan sampai sia-sia untuk dijadikan bonsai kelapanya ya. Jadi teman-teman harus tahu ciri-ciri yang dijadikan bonsai ini harus gimana ya teman ya. Jadi ciri-cirinya ini pelepahnya harus yang besar-besar seperti ini ya teman ya. Ini pelepah yang pertama teman ya. Sarang kutu-kutu daun-daun yang ini tidak bagus teman ya, pasti dia akan menghitam.
Jadi ikuti teman, harus kita bersihkan teman ya. Ini sangat bahaya ya untuk digosok kelapa teman. Jadi teman harus setiap perawatan digosok kelapa teman harus perhatikan untuk masalah di kutu putih teman ya. Karena kutu putih ini sangat ganas ya. Kalau digosok kelapa, kalau terkena kutu putih atau terkena hama ini pastinya di daun musik kelapa kurang bagus, dan juga efeknya ini dia akan menghitam teman ya. Jadi teman, untuk penyayatan yang paling mudah, tunas yang paling mudah teman, ini jangan sampai mendasar teman ya, cukup setengah aja seperti ini teman ya, supaya tidak potel ya teman ya. Oke, kita langsung lakukan seperti ini. Jadi pegang yang kencang teman ya, supaya tidak patah ya. Kita langsung bersihkan untuk masalah kutu putih teman ya. Nih, ada debu-debu yang kurang nempel, nah ini perlu kita bersihkan. Nah, di sini juga ada kutu putih. Nah, ini teman daun yang paling tua nih teman ya. Yang paling pertama sengaja saya tidak buang, tujuannya supaya membesarkan untuk di pelepahnya dulu teman ya, supaya menjadi bonggolannya ini cepat besar teman ya. Ini bisa aja saya pruning teman ya, tapi ini saya biarkan supaya dia membesar dulu untuk mengimbangkan di bonggolannya teman ya. Nah, ini untuk mengimbangkan di bonggolannya ini teman, supaya bonggolannya ini untuk kedepannya dia jadi imbang teman ya. Kalau langsung di pruning ya biasanya dia akan mengecil dan tidak bagus ya untuk kedepannya teman ya. Baik teman, ini sudah selesai untuk perawatan pusat kelapa ini. Walaupun masih bahan, tapi kita sudah bisa menikmati untuk keindahannya. Oke teman, ini kegiatan saya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya teman, lebih rapi dan juga lebih bersih ya dibandingkan tadi belum saya rawat ya. Nah, di sini teman-teman, saya ingatkan lagi untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat busuk kelapa, bahwa teman-teman yang suka membolang, teman-teman harus perhatikan untuk pemilihan masalah bahan busuk kelapa ya. Jadi bahan busuk kelapa ini ada ciri-ciri tertentu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak sia-sia membawa bahan busuk kelapa ini ternyata gagal ya atau kurang bagus untuk dijadikan busuk kelapanya teman-teman. Jadi ciri-cirinya itu pelepahnya besar-besar, dan juga untuk di bonggolannya udah kelihatan ya besar teman-teman. Di pelepahnya ini tidak kurus ya teman-teman, pelepahnya gemuk, dan juga untuk masalah di daunnya juga subur ya teman-teman. Nah, ini bagus untuk dijadikan bonsai kelapa ya teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa, supaya lebih smart lagi mencari bahan bonsai kelapanya dan juga membuat bonsai kelapanya. Baik, saya akhiri video ini. Salam kopi tambah gula, dari subak kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.